Yaakob. Yang kami hormati Ibu Mira yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Pak Kades Tanjung Panjang, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang berhadir juga pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, berikan langkah, peluang waktu untuk hadir di tempat ini dalam rangka perayaan Bihara Yaakob. Kepada hari yang berbahagia ini juga, tepatnya di tahun 2024, tepat 170 tahun Bihara Yaakob, ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa Desa Rantau Panjang khususnya merupakan desa sejarah yang terletak di Kecamatan Patelabu. Mudah-mudahan
didengar oleh saudara-saudara yang ada di pusat, ya, sehingga ini semakin dikenal. Nah, kalau sudah dikenal, maka Pak Kades akan membuat satu nanti dianggarkan pengembangan kawasan Jabar atau budaya di sini, ya, begitu ya Pak Kades. Mudah-mudahan, insya Allah kita doakan Pak Camat sehat, Pak Kades sehat, seluruh pengurus daripada organisasi daripada ini Biara Goyakong ini semua sehat, ya, dan bersama-sama kita mengembangkan, memajukan masyarakat tempatan. Karena kalau orang Melayu itu dia punya punya motto, ya, di mana bumi dipijak di situ langit ditunjuk. Nah, saya kira yang sudah bersemenda namanya mengikut kepada Melayu, yaitu kerabat kami orang-orang dari Tionghoa itu sudah menjadi kerabat kesultanan sejak masa lalu. Bayangkan sejak tahun 1723, 300 tahun yang lalu, sudah membuka hubungan, ikatan, kekerabatan gitu, ya, dan sudah bersemenda tinggal di tempat kami gitu. Nah, inilah dia buktinya kebersamaan kita 300 tahun kemudian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkoordinir warga Pantai Labu terutama, dan Bapak Kepala Desa Rantau Panjang, ya, yang bersemangat untuk memajukan Desa Rantau Panjang melalui keharmonisan, ya, masyarakat Melayu dengan Tionghoa. Karena di sini memang masyarakat Muslim Melayu itu mayoritas, ya, dan tapi masyarakat Tionghoa juga ada, ya, walaupun hanya sedikit sekarang. Baik, mungkin Bapak Ibu, anak-anak saya yang berada di sini sekarang, generasi muda perlu mengetahui bagaimana sejarah dari Desa Rantau Panjang ini. Tapi saya hanya sedikit saja, ya Pak. Kalau banyak-banyak nanti satu SKS itu di kuliah. Ya, jadi Desa Rantau Panjang, benar tadi saya berbicara dengan bapak-bapak pengurus yayasan. Terima kasih, ini sudah menyemarakkan Desa Rantau Panjang, desa bersejarah, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi. Bahwasannya di sini dulu adalah pusat pemerintahan Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri tahun 1723, berarti sudah 300 tahun yang lalu. Ya, pertama kali itu adanya di Kuala Serdang ini. Nah, dulu Bagan Serdang ini namanya Kuala Serdang. Disitulah pelabuhan. Jadi ini merupakan jalur rempah pada masa lalu, jalur perdagangan. Nah, sebagai ibu kota kesultanan ini di sini, Desa Rantau Panjang ini, tentu namanya ibu kota itu pembangunan perdagangan sangat luar biasa. Nah, maka dari itu keluarga besar dari Tionghoa sebagai saudagar pada masa lalu diterima oleh Sultan Serdang yang pada masa itu Sultan ketiga. Karena Sultan ketiga namanya Sultan Tafsinar Basarta, saya Tengku Mirasina, artinya itu nenek buyut saya. Jadi Sultan Tafsinar ini membuka perdagangan dengan Inggris, sehingga Kuala Serdang ini, wah, luar biasa, melakukan pelabuhan yang sangat aktif. Nah, maka sebagai ibu kota kesultanan, tentunya di sini sangat luar biasa berkembangnya pada masa lalu sebagai pusat pemerintahan. Tentu banyak toko-toko di sini, ya. Ya, dan mungkin ayahnya, bapak juga dulu ingat, ya, masa lalu seperti apa. Jadi itu sekilas mengenai Desa Rantau Panjang sebagai ibu kota kesultanan dan berusia sudah 300 tahun. Nah, jadi masa Sultan Tafsinar itu beliau memang dikenal sangat menyayangi masyarakatnya, ya. Jadi para saudagar-saudagar dari berbagai negara itu, baik Arab, Jawa, dan lain sebagainya, memang diizinkan tinggal di negeri Serdang ini. Diizinkan kemudian juga dibangun fasilitas ibadahnya. Nah,
Kalau kita berpikir secara logika, namanya pemerintahan, tentu pemerintah ini mendukung ya para orang-orang yang datang dan bermukim di pusat. Bang, ini ulang tahun yang ke-170, apa tanggapan Abang? Ya, ini ulang tahun yang ke-170 Vihara Goyakong di Ratu Panjang. Dan Ibu kira-kira sebagai etnis Melayu apa kira-kira, Bu? Ya, inilah bentuk dari bagaimana leluhur kami ini semua menyatu sejak 300 tahun yang lalu sampai hari ini. Ini buktinya. Makasih, Bu, ya. Ya, semoga kita berjaya terus, maju bersama. Amin. Ya, amin. Demikian laporan kami dari INTV, saya M. Namin melaporkan dalam acara HUT ke-70 atas persamaan antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu di Rantau Panjang.